Okey, Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okey, Blood, enjoy. Pira juga. Salut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Filmmaker Shoutout. Saya Ana Jin dari Rogue and Rebel Studio. Okey, kita bertemu lagi dalam Filmmaker Shoutout dan kali ini, untuk episod kali ini, kita ada lagi tiga shoutout yang kita nak buat terhadap filmmaker-filmmaker yang menghasilkan majika di belakang tabir, ya. So, kita teruskan dengan filmmaker shoutout kita hari ini. Oh. Okay. Action. Oh, sebelum saya terlupa, Filmmaker Shoutout ini dibawakan oleh TheFunkyEight.com. Okey, Blood, kalau Blood hisap vape dan ada kengkawan Blood yang hisap vape, Blood boleh cuba jus vape dari Funky Ape. Funky Ape mempunyai kategori pilihan flavor yang pelbagai dari flavor creamy seperti blueberry, buttermint, cappuccino dan creamy cereal. Funky Ape juga ada flavor buah-buahan seperti grape, mango dan berry. Dua flavor eksklusif Funky Ape adalah berry bako dan oak red wine. Okey, Blood, jangan tunggu lama, lihat jaringan di description di bawah dan dapatkan flavor juice dari Funky Ape sekarang. Wah, aku rasa macam teruja bila melihat apa tim teknikal, camera team yang shoot dan mereka membuat apa babak suatu baki nak cuba lari dia kena tahan di dalam bawah tanah tu kan, dan ada beberapa geng Hydra nak selamatkan dia kan. Tapi dia masuk dalam dan kemudian kebanyakannya menggunakan green screen. Okay, dan kemudian ada satu shot ni yang Captain America dengan baki sedang bergasak kamera dia buat set tu dan kamera bergerak tu teringat kita Alfred Hitchcock The Room. Since dia shoot dalam satu set saja dan ni babak kata Amerika menarik helikopter dia. Helikopter tu bukan helikopter yang dia sebenarnya dia bergerak, tapi dia punya tenaga tu, oh, this is real lah. Shot terakhir tu, aku rasa teruja dengan keberanian cameraman yang mengambil shot tersebut, eh. Kerana dia menggunakan rigging di badan-badan dia dan kru teknikal semua dan safety yang berada di set, semua menjaga keselamatan pelakon, baki dan cameraman tersebut. Dan cameraman tu mengikut daripada arah belakang terjun bersama-sama dengan baki untuk dapatkan shot baki terjun daripada bangunan. That is very very magic. Dan aku agak teruja lah melihat bagaimana hasil dia green screen. Oh, okey, watak sebenar bagi pengikut Thanos pun kira-kira juga kan, untuk yang diorang panggil Squidward ke. Dan ada satu shot ni, basically Spider-Man masa dia nak naik
dia dengan mengikut Doctor Strange dan Iron Man. Okey. Okay, so bagi video magic filmmaking magic yang kedua ni, Magica pembikinan filem yang kedua ni, kebanyakannya adalah dengan bantuan visual effects. Dan kita tahu filem Avengers Endgame dan Infinity War menggunakan kesan khas yang total lah. Bukan 100%, bukan 200%, dia 1000% ataupun 3000%. Jadi kata Star, I love you 3000. Okay, so terbaik kalau kita boleh bikin satu filem begini tentang perang DC ke apa, aku rasa this is satu level lah, satu benchmark yang perlu kita letak dan kita perlu capai. Okay, kita teruskan dengan filmmaking magic nombor 3. Alright, still masih lagi dalam filem, dan kali ini adalah daripada director Baz Luhrmann. Filem ni adalah filem yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio dan adaptasi daripada novel, tak silap aku lah. Dia menjadi apa, orang kaya lah. Tapi dia juga seorang anak, bajet dia lebih kurang 100 hingga 40 million untuk menghasilkan filem ni. Dan tajuk filem ni adalah The Great Gatsby. Okay, Great Gatsby ni adalah satu filem drama yang perlu ditonton lah kalau kita mau melihat satu penceritaan tentang seseorang yang pertama character driven dipanggil penceritaan yang menolak watak, yang mengangkat watak kita kena tengok Great Gatsby. Tapi filem ni juga dibuat dengan bantuan visual effect ataupun kesan khas. Kerana daripada awal kita boleh lihat bahawa bangunan ataupun rumah agam Gatsby ni tak ada. Kebanyakannya dia pulau tu yang duduk tu di hadapan dia, dan bandar tu tak ada Kita boleh lihat green screen dan blue screen digunakan dalam video ni Kita boleh lihat maklum hujan di luar tu, di dalam rumah agam ni tengok main piano ni kat tepi kasih. Dan kita boleh lihat bagaimana Magica pembikinan filem boleh dibuat. Tapi kosnya amat tinggi Dan kita boleh lihat masa kereta tu berjalan di Manhattan Bridge, tak bergerak pun kereta tu. Tapi dibuat kereta yang bergerak dengan lightingnya, dengan kesan khas lighting. This is filmmaking magic. Aku amat teruja dapat berkongsi dengan semua subscriber aku dalam filmmaking shoutout filmmaking magic kali ini. So, kita done. Apa yang aku rasakan untuk filmmaking magic kali ini, kalau kita mempunyai sumber tenaga ataupun modal insan yang mampu membantu menghasilkan kesan-kesan khas bagi mengangkat sedikit sahaja kualiti pembikinan filem kita, aku rasa kita kena cuba buat. Okay, so kita done, kita cari shot, kita make it simple. Korang tahu apa patut korang buat, so korang dengar ni. Zaz! Okey, Blood, kini sudah sampai masanya untuk korang subscribe. Okey, klik butang merah subscribe tu sekarang. Klik. Okey, dan jangan lupa untuk
klik like dan juga jangan klik dislike. Okay, so korang juga boleh tinggalkan komen yang konstruktif. So team Rogue and Rebel Studio akan respon secara konstruktif juga. Jangan lupa untuk klik loceng notifikasi, kerana dengan klik loceng notifikasi, korang Blood semua akan dapat kemas kini dari Rogue and Rebel Studio dan aku, Ana Jean. So, akhir kata, salut opera juga.